yayasan Al-Ta'ali. Yang nampak kan? Yang mengkaji, mencuba dan pilih-pilih nampak. Aduh, ya Allah. Tapi kita kena pantau kan, kadang-kadang ni dia mencuba satu benda yang berbah. Sebab tu kita tengok kadang ada kadang-kadang yang jatuh daripada bangunan tinggi, mati. Dia mengkaji sebenarnya tu, tapi mengkaji benda yang bahaya. Macam mana yang panjang? Lepas tu nak jadi Superman. Jadi Superman betul lah. Jatuh, mati tu kan. Tu cerita dia. Jadi kita sebagai apa kena rehatin, kena mati. Saya rasa kakak beritahu Zaira, kakak anak pun dah ramai, dah besar-besar, cucu pula dah. Mesti tahu kan, macam mana anak-anak kita ni, pada peringkat kanak-kanak, dia semangat belajar, mengkaji, mencuba dan milik-milik dia tu memang hebat. Kanak-kanak akan lebih gembira jika lebih banyak dan lebih cepat menerima pelajaran. Potensi kanak-kanak baca sama saja dengan potensi bercakap. Sebab tu ada kanak-kanak yang boleh baca pada usia 3 atau 4 tahun. Macam mana? Kalau akak pasal ni, ingat tak filem filem apa ya? Bukan dia esok bagimu, dia ada esok tu siapa dia? Menanti hari esok. Menanti hari esok yang filem pertama Nur Kumalasari. Watak Ayu bercinta dengan anak Dato Faizal namanya. Akhirnya Ayu tu mengandung. Ayu ni dia ada anak, ada adik. Adik kecil namanya Epi. Epi tu baru 4 tahun tapi sudah boleh membaca. Nama sebenarnya Muhammad Syukri Hadafi, asal Kelah. Filem tu tahun 1977. Usia dia 4 tahun dia dah boleh membaca. Makna kata kalau bagi skrip pada dia, dialog, dia boleh baca, dia boleh kata, dia boleh ulang balik. Sekarang jadi penerbang Syanai. Tak sampai universiti pun, sayang kan. Ini kegagalan ibu bapa mendidik, membesar, membangunkan potensi anak-anak. Kita kegagalan mak bapak dia. Tapi kadang-kadang mak bapak dia sendiri pun tak ada bantuan daripada orang luar. Orang luar tak bantu. Jadi dia sendiri mak bapak orang kampung, tak macam cakap lah bukan tadi orang kampung kan. Mak bapak dia orang susah, misalnya kata. Jadi dia tak nampak potensi budak-budak. Dia buat lebih kurang lah. Akhirnya Mak Syukri Hadafi ni tidak berkembang, tak jadi profesor pun. Akhirnya jadi profesor senai je. Sayang kan. Lepas tu kita tengok anak-anak kita ni, kita kena beri didikan, kena beri galakan. Jangan kita lemahkan semangat dia. Jangan kita pula cakap pada anak kita, abah mak ni sebenarnya boleh sekolah kau tekat SPM je. Lepas tu kalau kau nak belajar, kau cik sendiri lah. Mak abah ni susah. Dah sekolahkan kau pun untung dah. Eh, zaman sekarang pun dah. Kau tak ada pula. Zaman sekarang pun ada, mak bapak je tu. Bukan sebab dia tak mampu, dia malas. Lepas tu anak-anak kita kalau tengok kat sekolah kan. Saya pandai kat SPM je. Lepas tu orang kerja, saya pilih label, kerja DF, kerja Desko, kerja apa nama ni, Giant. Itu lah. Kerja sesi minyak. Tak ada semangat untuk berjaya pada peringkat lebih tinggi. Tak diberi galakan. Bapak dia diberi galakan. Suka tinggal. Saya tak nak belajar bahas, suka tinggal lah. Tak pernah pun bapak ni nak cuba ajak anak-anak tu berfikir. Betul ke pun nak kerja lepas PM ni? Tak belajar ke? Bapak mampu nak sekolahkan kamu? Tak pernah pun sebut. Kenapa nak kerja lepas PM? Nak kerja lah. Macam tu lah. Sekarang tinggal lah. Kau dah besar. Mana boleh macam tu. Lain kalau dia dah dah ada kelulusan, dah ada diploma ke, degree ke. Jadi kalau dia nak kerja, tu dah lain lah. Kamu nak kerja, kamu dah lebih nak kerja. Nak kerja. Wahal ayah ada bisnes. Tak boleh biar dia kerja. Mungkin dengan kerja tu dia dah ada pengalaman. Kalau pun esok dia boleh ambil alih bisnes bapak dia. Kita buat macam orang Cina. Orang Cina ni, saya berhati, kalau yang pandai, dia suruh belajar tinggi-tinggi. Dia suruh belajar asal tinggi-tinggi je. Yang mana tak pandai, yang itu yang tolong mak ayah ke kedai. Yang itu yang kita tengok, yang jadi pomen, jadi apa tu, apa nama ni, repair bisikal. Ayah tak pandai lah. Sebab itu, kita tak jumpa.
kita jangan jumpa Cina mumpik. Perasan tak? Kita jangan jumpa remaja Cina mumpik. Ada, tak ada. Kita memang ada kaki rempik Cina tu. Tapi tak ramai kalau dibandingkan dengan orang kita. Orang kita yang berlembab jadi rempik ni. Apa ni? Main bola. Ada? Akan tengok dekat padang bola kampar, berapa orang main Cina main bola? Dekat padang bola kampar, dekat sebelah sekolah ACS kampar, oh main Cina main bola? Cina main bola. Takkan tengok. Sini mungkin tak nampak lah kan. Tapi kat kampar tu saya tengok. Sejak petang ada Cina dalam 10-20 orang main bola. Main bola sepak? Main bola kanjang tu memang dah tentu lah. Itu sport dia lah. Main bola sepak ni saya cerita dia abang kakak kata ni bola kan. Dia benar-benar itu saya tak payah cerita lah. Itu sensitif sikit lah. Kalau kau cerita ke orang jadi tak sonoh. Kita bukan nak ngaji bola. Kita nak ngaji bab potensi kanak-kanak. Kemudian yang keduanya, kanak-kanak boleh bercakap dahulu kerana kanak-kanak lebih banyak menerima rangsangan pendengaran percakapan. Jadi memang ada kanak-kanak yang bercakap dulu. Tapi yang kakak semua pun tahu kan, kalau dia bercakap dulu, dia lambat berjalan. Kalau dia cepat berjalan, dia lambat bercakap. Itu berlaku pada anak-anak saya. Anak-anak saya macam tu. Memang lambat cakap. Yang kecil sekali tu, tapi kakak tak jumpa kan. Yang kecil, yang dulu, yang main game tu. Yang itu pun lambat cakap tu. Yang itu lambat. Dia lambat. Memang lambat cakap. Tapi bila dia dapat dia cakap, oi, macam orang tua dia cakap. Awak cakap 2, dia cakap 10. Awak cakap 10, dia cakap 30. Ya Allah. Pening kepala. Lelah saya kata apa kak? Rasukan tialat lah. Malas saya nak. Dia pandai berdebat. Orang macam ni memang elok masuk debat. Sebab dia tahu cara mematahkan hujah pihak. Dia ni ikut side. Dia ni ikut sebelah rumah saya. Rumah saya memang macam tu. Kalau cakap pun tak dengan dia. Kalau cakap memang takkan kalah. Dia je menang. Saya pun macam tuan nak suka hati yang lah. Malah dia. Sebab kalau kita teruskan, bukan jadi baik. Jadi mengalah. Kita jadi suami yang banyak mengalah. Itu semua lah tu. Berapa lama dia tahan tak tahu. Itulah masalah. Kalau tengok macam akak kat sini, akak kalau suami akak, akak boleh tengok kan karakter suami akak macam mana? Ya. Kalau suami akak tu jenis tak nak kalah, akak lah yang banyak beralah. Tak pula ustaz, saya beralah je lah. Kalau kita ni jenis kita nak kita yang betul, kita tak nak kalah, suami pula yang mengalah. Ya. Ya. Dalam pada ia, buat kira. Suami saya cerita ni. Ya, dalam ia, buat kira. Bila dapat tahu, terduduk. 3 bulan suami makan kedai. Tu cerita apa tu? Cerita anak bapa. Sporting.